Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis paprika ayam saus tiram. Simple dan mudah banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, paprika warna, bawang putih, daging ayam. Daging ayamnya kita bumbui 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh minyak wijen. Aduk sampai merata dan diamkan selama 5 menit. Paprika warna yang sudah kita cuci bersih, kita belah, kemudian kita buang bijinya satu per satu. Untuk paprika, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya, teman-teman. Setelah semuanya bersih, kita potong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Bawang putih diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih. Masukkan pula daging ayam yang sudah kita bumbui. Tambahkan paprika warna yang sudah kita potong. Bumbui 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula pasir. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Dan masak sampai matang. Tingkat kematangan paprika sesuai selera kita ya teman-teman. Dan jangan lupa tes rasa. Tumis paprika daging ayam saus tiram. Simple dan gampang banget. Chinese food Hong Kong style. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.